الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت لعلك متقوا من الله نسيك مبيعا semua kita bakal nak jaya. Kalau tak jaya, dia ada makna rugi. Dalam dunia ada dua puak sahaja. Satu orang al-muflihu, dua orang al-khasiru. Orang berjaya, patut orang rugi. Orang tak jaya, rugi dah ledah. Kata nak jadi tamada sendiri, tak ada dalam dunia ni. Yang tak payah ada dua. Naka syurga. Kalau tak boleh hasil syurga, naka halulah. Alhamdulillah. Dari itu maka, roh pada jaya ni takut pada Allah. Sebab itulah bunyi tak payah wattaqullah, tapi payah nak jadi nyakut dah hati. Sakut dah hati wattaqullah. Dalam Quran tu beratus ayat wattaqullah. Mana kamu takut Allah? Ya panggil orang beriman dah sudah takut pada Allah juga. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Orang kafir dah nak panggil dah. Orang beriman tu suruh takut pada Allah juga. Mana kata bukan semua orang beriman tu takut pada Allah kalau kita tengok pada ayat tu. Nah, sebab tu kenapa? Kerana takut pada Allah besar doa kelebihannya. Jaya, perakan jaya. La'allakum tuflihun. Kita kerja ni sebab tu. Kerja berat, kerja besar kita. Kalau tak ada takut pada Allah, tak ada alam. Tak takut pada Allah dari segi waktu kita, dari segi harta kita, tak takut pada Allah. Taklah nak jaya. Mustahil nak jaya kerja, kalau kerja molek lah. Untuk nak panggil jaya, bukan jaya ni mana bukan kita buat sudah kerongkar, orang tak jaya lama, bankrupt. Maksudnya sudah kerongkar, tapi dia nakal, na'udzubillah. Kita tak same lah. Kita nak jaya, mana jaya sungguh. Jaya yang mana orang ada guna apa kita nak buat hari ni, siapa ratus-ratus tahun lagi pun kita tak boleh makan bambang juga. Itu mana kita jaya. Bukan orang duk maki kita semacam dak tahu sebenarnya kita. Oleh itu maka bagai maha sekali dalam hidup kita nak boleh takwa tu payah nak. Anak kali kita buat ittaqullah, ittaqullah tak ada masuk meneting tertung daripada hati kita. Apa sebabnya pakak-pakak fikir tadi. Benda nak berjaya bukan mudah juga. Barang mudah ya, barang tentu tak ada apa dari kita sekarang. Dari kita, hati sama ada sesuai, Allah sama ada, misi nak minta Allah di mana boleh. Nah, tak ada kena nak hope, nak mah. Nah, apa manusia nak jumpa kena nak hope gitu-gitu, apa ayah kena duk kerak, batu kerak, manusia tak, Tuhan tak. Nak tanah kan, dia mana boleh, lah mana tak apa. Itu Allah Ta'ala. Tahu takut. Nabi ajak Allah ma'ati nafsi taqwaha. Itu Nabi ajak. Nabi sendiri dia berdoa. Kita tempuh dalam doa mustajab kita. Ya Allah buat datang oleh pada hati aku akan takut pada Allah. Sebab dia tak ada takut. Sorry lah. Hayya alal falah dalam bel ala semaya kita pun tak lekat. Maksud tak lekat ni tak duduk atas dasar semaya sungguh. Bukan tak semaya, ada yang semaya juga. Kok. Tak ada masalah semaya tu. Nah, tapi masa semaya takut pada Allah, amat berlainan daripada semaya yang tak takut pada Allah. Kerja gapa-gapa daripada orang takut pada Allah, tak serupa teruk daripada kerja orang yang tak takut pada Allah. Yang takut pada Allah, kerja dia tak serupa. Supaya kita takut tokek kita. Kerja tak serupa, orang tak takut tokek. Padahal tokel ada tapak kita. Ya Allah dia nampak anak detik kita dia nampak. Oleh itu maka marilah kita cari jalan mana nak jadi kita tu rasa takut pada Allah semua. Takut nak buat apa benda tak balik takut. Takut-takut ni tak buat benda hak dia murid, hak dia marah, dan dia lari. Lepas tu sungguh buat hak dia sungguh. Mana takut pada Allah.
Kalau kita takut ke ular, kita tak pergi jalan ke lumpur atau ke lumpur. Kita takut ke ular atau takut kepada api, kita tak Allah tangi kita masuk dalam api. Tapi kalau kita dah Allah takut ke dalam api, mana kata kita tak takut. Dia takut ada alamat, bukan nama dia ada. Saya takut pada Allah, tapi buat bagi-bagi yang Allah Ta'ala tak kena, maka itu bukan takut pada Allah. Oleh itu, maka marilah terima perintah Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah lah dia syiak dan aku boleh jaya sekali. Tapi lah kita nak boleh takwa lah. Satu benda yang kena usaha. Allahumma waffiq wal hadi ila sawi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.